Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Tio Willy Dimas. Jadi kali ini aku lagi ada di pintu keluar Pamukaswari. Ini mau beli gorengan. Seperti biasa, gorengan ada pisang goreng, ada tela goreng, terus ada heci dan masih banyak lagi. Nah, jadi lokasinya di sebelahnya kantor pemadam kebakaran nih. Sampingnya pas di pintu keluar. Yang uniknya di sini, ini cara nyajiannya ini pakai. Ini tutup kipas angin ya, Pak? Iya. Lucu ini pakai tutup kipas angin. Ini ada apa aja ini, Pak? Gorengannya, Pak? Tahu. Tempe. Heci. Risol. Telo. Pisang sukun. Sama pisang dan sukun. Oh, ada sukun. Sukun. Oh, kotor sebentar. Terus untuk harganya, Pak, berapaan? 1.000. Ini seribuan semua. Serba 1.000. Wah, serba 1.000. Murah meriah nih. 1.001. 1.001 malam. 1.001 malam. Murah meriah nih, guys. Jadi harganya 1.000-an. Yang paling laris di sini gorengannya yang apa, Pak? Heci. Heci yang paling laku. Ya, heci sama tahu. Heci sama tahu. Tahunya tahu isi ya? Iya. Ini ada orang beli nih. Ini prasmanan, jadi yang beli milih sendiri. Oh gitu, prasmanan ambil sendiri. Rasanya milih sendiri, bukan ambil sendiri. Oh milih sendiri, bener. Jadi kalau saya ngambilkan gosong gorengan tuh. Oh iya, okay. Tertinggal ya. Iya. Coba, Mas. Oh nggih, Pak. Mangke mawon. Nunggu biar matang dulu. Bukanya jam berapa, Pak? Jam 10 sampai setengah 4. Oh, sampai sore. Ya, sore aja, setengah 4. Setiap hari nggih niki. Nggih. Cuma li capek ya istirahat. Nggih. Namanya juga manusia. Ya. Ini mau bikin apa lagi nih, Pak? Di sini. Di sini goreng tempe. Ya. Oke. Ini soleh api. Oh iya. Ini tempenya. Ini lagi ngiris tempe. Udah lama, Pak, jualan di sini, Pak? Hampir 3 tahun, 2021. Pas corona berarti? Ya. Wah, lama juga ya, 2021. Ya. Gorengan tuh enaknya pas masih anget kayak gini makannya. Pas baru keluar dari penggorengannya ini enak banget. Apalagi makannya sama cabe. Ini ada petis atau sambel gitu ada nggak? Nah, masalahnya petisnya belum sempat bikin. Hanya yang nanya petis sih. Ya. Oh. Cocok sama petis. Enggak lagi enak sebenarnya, Pak ya. Belum ada petisnya, guys. Jadi ini biasa gorengan gini aja. Lombok aja. Lombok aja. Petisnya beli sendiri di pasar. Tempenya juga bikin sendiri, Pak, ini. Wah. Aduh. Pesan ini. Oh, pesan. Iya. Tempe delay ini apa-apa? Tempe delay ini tempe mbo. Orang suka tempe mbo. Ini tempe mbo, iya. Ini tempe delay, guys. Tempe mbo. Nah, yang ini tempe delay. Oke. Oh iya. Kalau tempe mbo itu dari apa, Pak? Ini ampas tahu. Oh, ampas tahu. Ya.
kok kepikiran Pak pakai saringannya pakai tutup kipas angin? Ya, cari yang praktis. Cari yang praktis unik. Soalnya ini kan yang panas-panas toh, jadi langsung dingin. Oh, didinginkan pakai tutup kipas angin. Dingin, jadi begitu diangkat bisa langsung dibawa. Oh iya benar. Nah, orang maunya hangat-hangat toh. Heeh. Pakai selimut Pak, hangat. Iya. Kalau malam itu. Iya. Garing kok gorengan. Iya, nanti garing. Oh, langsung ditiriskan, langsung pakai tutup kipas ini. Ini kan iya. Datang langsung pilih. Nggih, langsung tinggal pilih, benar. Orang maunya cepat toh? Iya. Maunya cepat, hangat-hangat lah. Hangat-hangat enak. Nih, sekarang goreng tempe. Tempe embus sama tempe geli. Nah, kalau kalian bingung carinya, ini ada di dekat jalan raya. Sampingnya penjual rujak jambu kristal. Di pintu keluar Pom Kaswari, gampang kok nyarinya. Stoknya gorengan juga banyak. Minyaknya juga masih bening, ini minyaknya baru nih. Diganjel toh pakai watu. Biar enggak guling. Instant. Nih, ya. Tempe goreng, tempe goreng. Mantap. Sini jam 11 ramai, Mas. Jam 11 ramai, Pak, ya, sini. Orang kan untuk ya. Istirahat, kerja. Benar. Silakan nyoba, Mas. Oh, nggih, Pak, siap. Thanks. Siap, Pak. Mari, Pak. Biar merasa. Nggih. Yeah. Ini aku ngambil sukun ya Pak ya. Silakan. Ini beneran sukun ini Pak, bukan nangka goreng. Soalnya temanku bilang nangka goreng itu sukun. Oh, iya. Oke, kita coba sukun goreng dari Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko jualan gorengan di pintu keluar Pom Kaswari. Kita coba makan sukun goreng dari Pak Joko. Bukan ini sukun. Silakan Mas. Apa bedanya ini? Orang-orang bilangnya apa? Suaranya itulah, Mak. Terus boleh enggak? Oh. Bang. Kalau kalau yang dingin itu namanya sukun, kalau yang panas hukun. Hukun. Ini jarang banget ada di penjual-penjual gorengan. Dan di Pak Joko ini ada dong sukun goreng. Yang udaran itu kan garang. Jadi buat kalian yang pengen gorengan enak terus ada sukunnya kayak gini, ya kesini aja di Pak Joko. Beneran dong enak. Renyah. Terbaik nih gorengan ini. Sudah ya, segitu aja ya. Aku mau bungkus buat dimakan di rumah nanti. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Yang pengen gorengan langsung aja kesini ya. Di Pak Joko di pintu keluar.